هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى pada malam ini kita mari ambil satu tajuk baru tapi baru ni sebuah kita lah tapi tajuk tu lama dah usai benar dah akak tahu belaka dah banyak kayaknya cuma sekadar mari nak peringat dan mari nak royak kepada orang-orang yang masih tak tahu lagi insyaAllah tajuknya panduan ataupun pedoman orang sakit pedoman orang sakit insyaAllah jadi tak ada lah. Nah, sepanjang kata kita bakal tahu belakang dah lah. Tak ada siapa yang tidak mengalami sakit dalam hidup ni. Nah, sehingga Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam pun sakit. Nah, bahkan sakit mereka itu terkadang lebih bersangat daripada sakit orang biasa. Nah, qadar Allah wa masya fa'al. Kerana sakit adalah setengah daripada ujian Allah. Dan orang yang paling berat, paling kuat diuji oleh Allah ialah Rasul. Nah, jadi apabila Allah ni kasih pada Rasul, maka Allah uji berat paling banyak daripada kita. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ni apabila Tuhan dia ni kasih pada satu-satu kaum maka dia perbanyakkan bala. Nah, banyakkan bala maknanya percubaan ke atas dia. Dan orang yang paling banyak sekali kena bala ialah Rasul. Turun mari Nabi, turun mari kepada salihin, syuhada dan sebagainya. Itu dia. Jadi satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sakit bomo ada mai tanya kita dah sakit dah dia tanya kalau kanan 10 ni nak wi berapa? Dia tak biasa royak kata kanan 2 setara mana kanan 3 nya kita sakit kita wi 10 lalu. Padahal dak 10 nun gua lain dah. Nah, banyak perkara radak dia. Jadi nak ayat kata Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia sakit apabila dia sakit gapo maka dia sakit lebih daripada orang biasa dua kali ganda. Allah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita dengar dia duk berado ke tak? Tak ada berado. Duduk orang panggil gapo? Royak korek tak apa tapi pasal jenis bleber. Bleber ikut orang mari royak dia sakit, dia sakit. Ha tu tak sah juga. Nah, sekadar kata nak royak kata sakit tak apa. Nah. Setengah-setengah orang ni dia sabar, dia tak ada royak gapo pun dia sakit. Nah, tu Nabi dah, Nabi dia sakit. Siapa kalau dia sakit hok kesal daripada kena racun. Nah, siapa bawa mati waktu Allah sallallahu alaihi wasallam jazakallahu khairan wahai Rasulullah. Jadi dengan tu jelaslah bahawa di antara kewajipan manusia ialah kita ni kena kenal akan hakikat sakit, tujuan sakit serta kita kena tahu cara menghadapi gapo
sakit ni menurut ajaran Allah dan Rasul. Kita kena tahu. Dah kita nak pergi situ berlaku, kita bakal tahu berlaku dah. Nah, tidak ada orang yang terlepas daripada sakit. Lah ni bodoh sakit dah. Sakit macam-macam. Sakit lengah tu, lengah lutut, sakit gigi, sakit nah bisu, sakit berlaku. Orang nah. Ah tu dia ada temu berlaku. Nabi gapo sakit 17 tahun. Nabi berapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub 17 18 tahun. Dia sakit dia siapa ke tak ada tinggal gapo dah. Tak ada tinggal gapo dah dalam tubuh dia kecuali lidah dengan hati. Lidah untuk berzikir kepada Allah, hati untuk nak mengingat kepada Allah tu ya. Muka lain dia makan dia sakit habis. Habis. Apa dia daging orak ke apa semua habis. Tu Nabi Ayub tekah dia duk jadi nabi dah. Doa dia ni habis rendah ikut dia nak doa secara mana. Tuhan terima. Tapi bakpo siapa ke 17 tahun. Tuhan uji dia. Siapa ke segala harta, segala anak-anak dia mati habis ke apa semua. Tu Nabi Ayub alaihi salam. Jadi sakit kita kena tahu bahawa qadar Allah tu kita kena tahu dah. Tiap-tiap orang ni apabila berlaku sakit kita kena tahu dah kata oh ni adalah qadar Allah dalam azali lagi. Apa maksud azali? Sebelum daripada Allah menciptakan langit bumi itu 50,000 tahun. Tuhan tentu dah. Umur kita, rezeki kita kan, tahu habis dah. Sakit kita, gapo retik itu bawa berlaku pun, kita kena tak situ dah. Gila tak kata, Qaddarallahu ma syaa fa'al, hadza ma qaddarallahu li. Ini adalah Tuhan ni, benda yang Tuhan tetap kepada aku dah sejak daripada, sebelum daripada Allah menjadi mencipta langit dan bumi sebanyak 50,000 tahun. Innallaha katabal khalaiq apa dia innallaha kataba maqadiral khalaiq, sesungguhnya Allah menjadi mencipta takdir semua makhluk. Nah, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum pada dia tu jadi langit dan bumi, bi khamsina alfasana, sebelum pada dia buat langit bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun. Ni kalau kita baca dalam sejarah dalam syurgod dah kita bahasa dengar hadisnya, hadis sahih Nabi Musa dia pergi balah dengan tu ada dia jumpa dalam syurgod, dia jumpa dalam syurgod, hadis sahih lah cerita ni. Nabi Musa katakan tu ada dengan sebab tu ni lah puak kami duduk susah ni. Nah, seolah ni nak ayat kata siapakah aku ni kena lari daripada Firaun. Nah, lari siapakah belah langit apa dia laut-laut sungai-sungai nak kena bunuh tak tahu apa kali kau Firaun. Sebab apa? Sebab kituk ni. Apa? Tok apa? Batuk duduk dalam syurga ke? Okay? Lepas tu gi duduk terlupa perintah Allah, gi duduk makan apa dia buah kayu, siapa ketuk ni mari tubik mari pada syurga, tubik mari tah dunia. Kalau tok ni tak buat lagu tu, tok ni tak buat lagu tu, jadi pok kita akak duk dalam syurga belaka dah. Jadi hok ni balah, ni balah dalam syurga dah. Dalam syurga dah tak ada masalah hak tu. Nabi ada kata, "Pah, aku nak belawai lagu mana? Aku nak belawai lagu mana dengan perkara yang telah pun Tuhan tu Allah SWT tulis sebelum daripada dia tu mencipta langit dan bumi 50,000 tahun waidah." Hak mung duduk kena hamak ke Fir'aun, hak mak mung duduk duduk bubuh dalam tong, lepas tu gerak hanyuk dalam sungai. Nah, lepas tu hak mung duduk teriak dalam apa dia istana Firaun, mak mu mari cari mu mai duk perang mu,
Hak mu duk bunuh orang, gocoh orang sampai ke mati, mu duk jumpa dengan Nabi Shu'aib, mu duduk isteri dengan dia, mu duk pera kambing. Nah, mu duk jumpa dengan Bani Israel, sesak dalam apa dia, apa? Dalam pada pasal 40 tahun, semua tu Tuhan tulis sebelum daripada dia mencipta langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun dah. Aku nak buat lagu mana? Ha, maknanya dia jadi lepas dah tu dah oleh hadi. Jadi, orang panggil, kita nak buat lagu mana waktu dia takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh nak balah lah buku takdir ni. Nah, kita tak ada nak siapa kita nak tahu dah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Hei Muhammad, katalah kepada umatmu bahawa tidak akan ditimpa apa penyakit bala ke atas kami kecuali perkara itu telah ditetapkan oleh Allah untuk kami sebelum daripada Allah mencipta langit bumi 50,000 tahun dah. Apa kita kena kemah sini. Hak ni dia panggil qada dan qadar. Qada dan qadar ni hak jadi dah. Hak berlaku dah. Hak nak jadi lagi tak sah duduk, tak sah duduk kacau tahu. Kita tak tahu hak esok lusa. Hak lepas dah ni. Sebab tu orang Islam dia tak create. Dia tak ada gapo jenis serabut bosan dengan apa yang dia kena timpa tu. Kerana apa? Bapak jadi hati dia sakut dengan Allah. Oh, Tuhan takdir gini dah. Aku usaha dah. Jaga dah, patah dah, makan. Nah, makan-makan negeri duduk cek dah. Nah, misalnya senemed dah. Tak ada gapo dah, jaga dah keselamatan, beringat kereta mutu. Maka nah, jogging pagi-pagi, maka ubat, tengok apa semua dah. Pas jadi lagi, qadarullah wa masyafan. Hal ini Tuhan nak cuba kita. Ha, tu kita kena tak situ. Bukan kata bahawa kita sakit ni, mari duduk semsau. Orang sakit ni pasal dia, kita tak kena lagi. Duduk semsau. Bapa Tuhan uji aku saja. Nah, bapa tak uji orang lain lagi. Orang lain malah semaya lebih ada aku lagi. Tuhan tak uji dia, mai duduk uji aku. Ha, mai duduk mikir soal lagu tu. Semsau dia panggil. Ha, mai mikir lagu tu tak comel. Tak sabar lagu tu, tak sabar. Kita kena mari duduk letak hati we kena deh. Kerana apa? Hikmat sakit ni tak lebih daripada nekara. Tak lebih daripada nekara sakit. Satu, membersihkan dosa dan menggugurkan dosa. Apa dia? Menggugurkan kesalahan. Kifarat lah. Kifarat dosa. Jelas. Yang kedua, mengurangkan maksiat dan menambahkan kebajikan. Boleh kebajikan. Nah, kifarat dosa, tambah kebajikan, tambah hasanah kebajikan. Yang ketiga, mendapat pahala sobat. Kalau pahala boleh sobat, pahala tak banyak mana. Pada pahala, nama yuafas sabiruna ajrahum biwairi hisab. Tu hewi pahala kepada orang sobat ni dengan tidak boleh terhitung. Tak tahu nak hitung lagu mana orang sobat. Jadi tu hewi sakit. Lepas tu hewi congtang. Kata kalau kita sobat, tu hewi akan wi pahala banyak. Dan pahala rawat teh pula dah, kita pergi pubak tu. Kita pergi pubak boleh pahala, pubak hak kena lah. Nah, belanja duit hak kita duduk, belanja kita duduk tunggu pula dah pergi hospital, pergi hospital, pergi rumah sakit. Sepagi baru temu duduk bawa muara. Apa? Sabar tak situ? Sabar tak? Nak buat lagu mana? Apa kita pergi hospital satu macam pula duk balah habis dengan payaban dengan penyakit nanti lah ni tu bit dalam Facebook pula dah jurung payaban tangwan duk bet dah pada tu bih rabai lagu tu orang ramai pak kita nak buat lagu mana terhak kecuali kalau dia tu cuai sungguh gi pak dia duk minum syair lagi tu lain lah. Tapi kalau jenis sistem rabuk dia lagu tu hospital dia dah ada paternak sok modah. Kalau kena kita nak buat lagu mana? Kita duduk pergi beli nasi kabu anak pagi dah orang 20 orang kena tunggu banyak mana? Tak apa buat tunggu nasi kabu tak apa.
Nah, duk tunggu ni, nak kedatai. Duk nama juga berkata sang dia boleh buat selalu. Duk juga kedatai roti apa semua. Tak gitu kan. Pas ni hospital. Jadi biasa nak apa tak boleh. Hak tu duduk di uji kita, duduk uji. Awak anak sabar, sabar lebih baik. Sebab kita kena tahu dah kata sabar lagu mana? Sabar hati, sabar mulut dengan sabar perbuatan. Tiga perkara sabar dah. Tu radak sabar dah. Jenis sabar ni sabar daripada apa? Daripada kesenenge, sabar daripada kesusahan, sabar daripada apa? Senang, susah, lepas tu apa dia sabar taat. Nah, ingat dah. Sabar untuk kita nak taat pada Allah. Sabar untuk kita tinggal daripada maksiat pada Allah. Lepas tu sabar daripada segala kesusahan. Tu jenis-jenis sabar. Jenis sabar lagu tu ada tiga lagu tu dah. Tapi hak kita nak tahu kata dia tu sabar tak sabar, kita cek tiga perkara ni. Dia boleh mulut dia tak boleh tak kecek, tak mengadu, tak tipoi-tipai, tak mengadu, tak merayuha kepada orang. Tak kecek, tak mengepek. Tu tak kecek banyak. Tu mulut. Mula-mula sekali. Pahak ganti mulut lah ni apa? Facebook tu. Pukul gambar. Royak tulis. Royak kata dia duduk lima jet dah. Duduk Tokyo. Tu ganti mulut lah tu. Ganti mulut. Tak sabar lah tu kalau buat lagu tu. Nah. Tu mulut. Lepas tu. Sabar. Keria tatang. Tingkah laku. Kadang-kadang orang ni dia tak kecek. Tapi dia pergi rumah pinggir. Oh, tak kecek rumah kemai berkang dapur gapo ikut duk. Nah, meja gelas-gelas tas meja gerung habis. Tak kecek. tu tata. Ataupun giduk sore gelepanyo gapo semua macam-macamlah. Maknanya dengan perbuatan. Tak kecek. Lepas tu yang ketiganya hati kena jaga. Hati itulah payahnya. Jadi tiga-tiga ni, sabar mulut daripada kecek, daripada mengepek, sabar perbuatan daripada melakukan tingkah laku yang tak sepatut, dan sabar hati maksudnya kita jaga hati, belah hati, we ingat kepada Allah. Ini adalah suatu ujian aku daripada apa dia Allah daripada, kepada aku. Tiga-tiga ni tu dia payah. Nah, nak letak dah. Tu pahala sabar, pahala rawatan. Yang keempat, mengangkatkan derajat. Ada hadis belakang tu. Hak saat ni hapuh. Hapuh kebajik, hapuh maksiat, hapuh dosa. Mengurangkan maksiat, menambahkan kebajikan. Akak derajat pula daripada derajat satu, naik dua, naik tiga, naik empat. Mengikut sabar dia. Nah, yang keempat, yang kelima, mengingatkan mati dan menimbulkan insaf dan takwa. Sakit dah. Sakit. Mari dah lah. Ingat dah lah kata nak pergi ni. Nak pergi situ ni. Nak pergi ke mati. Dan mari mula. Tiap-tiap benda hak mari tu dekat. Kita kena ingat gitu. Kullu atin qarib. Setiap benda hak mari tu dekat dengan kita. Nah, supaya dengan waris kita nak mari cari kita. Duduk mana? Duduk Chiang Mai. Mari dah ni dah. Mari dengan kuda ya. Siapa? InsyaAllah. Dia duduk mari dah cari kita. Nah, tu dah. Mari, lah ni mari cepat lagi. Kau dekat. Nah. Tu dia mengingatkan mati yang kena mendekatkan kepada Allah. Boleh ambil peluang hak tu. Nah. Dah tak sakit kerja semua bangun pukul 4 pukul 3 lagi duk kemas barang apa semua duda cerah. Gogeng zuhur, gogeng asam, ngorek apa semua tak ada. Tidur. Lagu tu anak hari. Telah duduk hospital apa 3 hari. Allah baru ingat kau azkar, zikir, istighfar misalnya. Tu dia panggil istighfar, boleh taubat, boleh beribadah kepada Allah. Ambil peluang hak duk sakit tu. Kita beristighfar. Jadi nekaro deh, bersihkan dosa, mengurangkan kesalahan, mengurangkan maksiat, menambah kebajikan, mendapat pahala sabar dan rawatan,
mengangkat darjat, mengingat mati dan mendekatkan kita kepada Allah. Nekar. Banyaklah hadis. Tu hari ni nak waktu baik hak ni dulu. Nah, sebelum pada kita nak tahu masalah sakit ni lagu mana. Boleh hadis halaqah ni perlu kepada tiga kali lah, tiga minggu paling kurang. Dan insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Maksudnya, seseorang muslim dan muslimah tidak dikenakan apa-apa kepenatan. Dia letih gapo? Gapo tak dia letih? Tidak ada benda dia letih. Letih nyaku, letih gapo semua. Ataupun dia sakit, ataupun dia duka cita, ataupun dia rusing, ataupun penyakit, ataupun gapo saja susah kesusahan. Gapo saja. Allah hebat ni. Hak ni kok kita kena faham molek ni. Tak ada benda-benda hak yang lalu kepada kita daripada benda-benda hak kita rasa mai sabai cai. Nah, berasa lenguh, berasa letih, berasa lupuh. Nah, sakit, duka cita mari dengar berita macam-macam ke. Duka cita dengan rusing risau. Duka cita ni hak lepas dah. Risau ni hamun ni hak akan datang. Duk serabut. Tak tahu mana banyak ni kita ni. Duduk duka cita hak lepas dah ke, kau duk risau hak lagi akan datang. Hak kita dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak hak risau hak esok lusa 10 tahun lagi. Duk mari dalam otak kepala nak tidur, lagu mano anak aku ni. Wah, tu duduk. Nah, duduk risau dia panggil. Hak ni dia mari-mari semsau ni, semsau. Lagu mano nampak tak ada jalan. Ha, tu duk ada, duk risau saja. Tu dia duk tengok. Nah. Beli barang-barang misalnya beli kereta, beli kebun, duk risau hak sekebun. Beli daripada nak membahagiakan dia jadi serabutlah dah. Ha, kebun lagu mana, kebun jadi lagu mana, tahun ni jadi kedok, baru ni boleh 500, tahun ni boleh kedok. Ha, ni dia diwal lagu tu, risau. Sepengah darah Jepun ni siapa ke, bunuh diri ni. Tahun ni, yacht wheel dia misalnya boleh Royland wheel. Tahun sah lagi tu dia kena wheel lebih pada Royland wheel. Okey tengok. Kalau dia tak boleh lebih pada Royland Wheel, boleh 80, boleh 70, maknanya kuami cisiang dia ni turun. Populariti tu dia panggil. Masyhur dia ni kurung. Turun. Orang tak ada lah. Dia panggil duk peringkat menurun dia panggil. Apabila duk peringkat menurun, dia rusing. Rusing siapa kau bunuh diri? Banyak darah-darah. Nah, bunuh diri kerana apa? Kerana yacht wheel dia ni kurang. Yacht light dia kurang. Risau. Tu dia panggil huzn dan gham, ham. Tu Allahumma inni a'udzubika minal huzni minal hammi. Hammi ni humum wal hazan. Hammi ni maknanya risau hak lagi akan datang. Jadi tak ada benda yang mengenakan kepada orang muslim dan muslimah daripada kepenatan ataupun sakit, duka cita, rusing, penyakit atau susah gapo pun, walaupun oyak kata. Hak Nabi nak oyak tu walaupun maknanya benda hak sikit kan. Orang panggil kita tak ada nak buat hitung gapo lah kalau kira gitu. Nabi kata walaupun sekadar duri mencocoknya. Jijik duri. Kena sikit lah duri. Hak mudah-mudah. Kena pisah ceh sikit lah. Kapik di itu ceh sikit lah. Tu dia. Ada juga dah. Pak kita ada dah ketik lidah. Semua dah. Pak sikit lah lidah. Ubat lah ni ubat. Biasanya ubat panah tu. Dah dia buh mata, sapuh mata ni. Panah pedih. Tu. Lagu-lagu tu semua tu.
Anak ayat kata hatta syaukati yusyakuha. Duri. Jijak duri, jijak apa semua. Kecuali illa kafarallahu biha min khotoyah. Kecuali Allah menghapuskan dengannya akan kesalahan. Tuhan boleh ampun dosa dia. Tuhan nak ampun dosa dia. Tak ampun apa? Bahawa dia pak jejak duri. Dia pak kena pisah sikit. Allah qadarullah wa masyafa'al. Astagfirullahalazim. Tak apa-apa. Dia ingat ke Allah. Ah, tu dia. Haji pajak dia ke mana? Tak tubik kot tu. Tubik kot tu. Tak tubik kot tu. Ya, jadi muka lain. Nah, jadi muka lain. Nah. Tuhan nak mengkifaratkan dosa sakit apa semua tu deh. Ha, tu ingat molek. Ha, tu yang pertama. Yang kedua, sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim tidak ditimpa satu-satu ujian seperti sakit atau sebagainya kecuali Allah meluruhkan darinya akan kejahatan seperti mana luruhnya daun kayu daripada pokok pada musim kemarau. Ngadeh ni kita duk dengar sok modah ni. Allah. Nah, ai panggil hadis sahih. Nah. Luruh daun kayu eh. Mak musim luruh. Kita sakit gapo ni? Nak peluruh dosa kita. Nah. Ah, banyaklah hadis. Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah aw hatta anhu biha qati'ah. Seorang mukmin tidak dikena duri ataupun lebih berat daripada tu lagi. Kena lebih gapo? Kena pisahlah la qadarullah. Nah, kena bajak, kena gapo semua kecuali Allah mengangkatkan derajatnya atau meluruskan, meluruhkan dosa. Peluruh dosa. Banyak dah kelebihan sakit ni. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Allah. Kita dok dengar may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa nak Tuhan nak kebaikan kepada dia, Tuhan widya tu pehe agama. Hadis hak ni may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah nak kepada dia tu kebaikan, nascaya Allah menimpakan ujian daripadanya. Ujian ban. Allah dengan macam-macam ujian. Dah ujian hak berat sakit. Sakit. Kalau tak sakit, sakit anak-anak kita. Ni Ismail Haniyah kemarin. Waris dia termasuk kakak tina dia 10 orang mati. Ismail Haniyah. Nah, gibong di dia panggil Mukhayyam Syati. Mukhayyam Syati ni tepi patah, tepi patah. Gibong pula. Kemarin 10 orang. Waris dia saja, lepas tu orang lain lagi tu 40-50 orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru-baru ni dalam sekitar 3-4 bulan baru ni dalam perang ni dah lah. Nah, 3-4 bulan baru ni anak jata dia mati. Ismail Haniyah. Nah, waris-waris dia banyak mati. Lepas ni hari ni 10 orang pula. Jadi benar-benar lagu tu tu kalau kena kita kena nak buat lagu mana? Ha, jadi la qadar Allah jadi hape-hape gila. Nah, orang panggil adik anak gapo semua kakak beranak mati pun mati bukan biasa mati kena bong. Ha, tak kena buat kerja gapo. Tapi orang dia dak kemas sini. Karena gapo? Allah menghendaki kepada dia tu kebaikan. Kenyataan hadis ni amatlah perlu dipahami secara penuh iman kepada qada dan qadar Allah Ar-Rahman Ar-Rahim oleh mukmin dan mukminah yang sentiasa dalam rahmat Allah dalam semua keadaan. Kena dipahami hadis-hadis lagu ni. 4-5 hadis hak baca saat ni tentang kelebihan sakit. Jangan duduk letak sama sekali kata Tuhan benci kita. Tuhan tak kenal kita. Hak tu tu di sekor jahat pada Allah. Kita sakit dah boleh dosa pula boleh pergi sekor jahat. Su'uzan billah. Waktu tak ada perangai orang mukmin. Bukan perangai orang mukmin tu lagu tu. Doktor sore bak pola ustaz kena kita sore ni dia mulai. Nah,
บักโปตะวีก็เกลายบักโปขนกากูขนกามัวขนกากับมาเจมาเจสู้อุจันสู้อุจันตุบัดอัลลอฮ์ดอกอยากตัดตัวเหนอกกิจหัตแตกบัดเดียประสงร้ายปัดฮะอัลลอฮ์ประสงดีอัลลอฮ์นักวิเคราะห์แก่kita ada sakit tu tapi guna วิเคราะห์ guna วิเคราะห์ guna วิเคราะห์นะทุกท่านสุภาพละapa dia Salman Al Farsi radhiyallahu anhu dia biasa kata kepada orang sakit ingatlah dia kata bertenanglah tenang jangan duduk tipoi tipai jangan duduk risau jangan duduk mengepek jangan duduk berasa gelisah hati bertenang kerana sesungguhnya Allah menjadikan sakit seorang mukmin itu sebagai penghapusan dosa dan penyedar diri terhadap segala dosa dan kesalahan. Tu. Ah ni Salman kata, Tuhan nak hapus dosa mu. Lepas tu Tuhan nak imun khabar. Kita sendiri kata diri sendiri. Kita diri. Adapun sakit orang hak jahat, orang hak fasik, orang hak tidak beriman kepada Allah, orang hak iman lemah adalah seperti unta yang diikat oleh tuannya. Supang dengan utar dah. Utar lah ke mana? Hak kena ikat. Lepas pada ikat, esok kemudian dilepaskannya. Esok lepas. Maka ia tidak tahu apakah tujuan ia diikat dan apakah tujuan pula ia dilepas. Kerana kedua-dua keadaan itu tidak menambah faedah baginya. Utar kena ikat lah. Utar ada kena ikat malam ni, kena ikat. Ikat apa? Esok lepas pula. Tak ada boleh buat. Tekah ikat pun dia tak ada buat pedah. Gapa? Tekah lepas pun dia tak tahu, tak tahu nama. Tak tahu waktu prasung. Hak tua dia tu ikat dengan lepas dia tak tahu. Ha, kita jangan jadi sepengah utar tu. Maksud gapa ikat? Ikat dengan sakit. Sepengah kata saat ni. Tak sakit, gi kok tu, gi kok ni, kok tu, kok ni, tak macam-macam. Bawa sakit, cokong kena ikat duduk rumah. Pas tak tahu tujuan lagi. Tak tahu tujuan lagi tu. Hak Tuhan duduk ikat kita dengan sakit tu. Tak tahu tujuan apa lagi. Saat ni, nekara saat ni. Nak hapus dosa, nak akak derjat, nak mengingatkan kita akan mati. Dan nak boleh kita pahala banyak dengan sobat. Nah, pergi cari tok bomo, hak molek, doktor, hak molek. Belanja duit kita untuk kita nak belanja. Untuk nak perubat kita. Tak tahu banyak mana pula boleh kebajikan. Tu jangan we jadi suka ngauto tu ko tua dia ikat pun tak tahu kata gapo lepas pun tak tahu kata gapo deh tu dia insyaallah malam ni mukaddimah deh mukaddimah hasake lepas tu kita sambung lain kali pula insyaallah insyaallah lambat lagi 10 minit lagi. Ah, 10 minit lagi sama lagi insya-Allah. Nah. Ah, tu dia boleh. Ada nak tambah kau ana lagi saat ni. Kita nak pahal kau ana ni hal sakit ni. Kita nak boleh letak dak di hati kita ni apabila sakit. Nah, sakit mai pasal jenis mengejut, sakit mari ada belakalah macam-macam sakit. Nah, dia bahasa dia dah lumrah manusia. Nah, kekal cipta. Nak gigo tu belakang dah sakit ni. Nah, ada demo tu sakit. Kita pun sekadar tu ya. Nah, bukan nak pergi sometime ke dia, pergi ziarah. Tu nanti tengok pula bab-bab ziarah yang sakit tu. Pergi ziarah, pergi duduk sometime dia. Kalau pergi rumah sakit, minggu baru ni duduk. Duduk akon ni dah ni tiang ni. Katil duduk sini dah ni demo ni. Pergi dah mati. Pergi duduk royak lagu tu. Gido ayat depan. Kalau buka tak ayat depan pun gido bisik-bisik wi bobor ngah orang sakit. Nah, hak tu tak jadi, tak ada akhlak. Ada orang-orang Melayu kita banyak lagu tu. Dah duduk cuek-cuek lagu tu. Paham orang sakit, mah sakit, mah hospital. Pakak mati belaka ikut dok mana pun. Nah, apa dia kata mana, pakak sakit situ. Nah, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Itu sakit. Allah tidak menciptakan
apa dia tidak menurunkan penyakit, maknanya penyakit daripada atas Allah turun, Allah menurunkan apa dia penyakit, kecuali Allah mendatangkan baginya sembuh penyakit, apa dia ubat. Maknanya segala penyakit itu adalah daripada Allah, dan ubat sembuhan pula adalah daripada Allah juga. Cuma biasanya sembuhan itu Allah kurniakan melalui sebab. Melalui sebab, iaitu usaha mengubati penyakit. Sama ada dengan ubat maupun dengan cara-cara yang tertentu yang disyarak. Boleh. Ruqyah boleh, doa boleh, siuk boleh. Tapi kena mengaji pula cara nak ruqyah tu. Ya ayuhannas tadawaw. Hei manusia, ubatilah, rawatilah penyakitmu. Nabi suruh. Tadawaw maknanya apa dia suruh penyakit. Tapi tak boleh nak wala tatadawaw bi haram lah. Tak boleh nak mengubati, nak berubat dengan benda yang haram. Tu dah. Hak tu kita kena belajar sukulah hak penyakit, terutamanya hak gapo ni. Main pasien dah duk siuk duk gapo semua tu dah. Habis situ mari pergi kepada hasmaye. Allahu rabbi sikit ya, nak ambil sikit hak sakit batu hasmaye hari ni. Nak ambil pokok kita kena ambil beratlah hasmaye ni. Nah, kita jangan berasa terucuk dengan semaya, dengan solat bab semaya. Tiap-tiap orang kalau orang boleh mengajar tu kok kena berat, kena we jadi sepek sikit bab semaya ni. Sepek lagu mana? Sepek masalah tinggal semaya tu. Kena pergi berat situ dulu. Suruh semaya, lepas tu jangan buat jadi pesen jenis mudah-mudah tinggal semaya. Kena we tahu kata amalan semaya ni adalah rukun tie Islam, tie agamu ni, tie. Kalau tie ni dok buruk, dok gonye gapo semua dah, hak ni hak kan masyarakat kita ni. Masyarakat kita sekarang lah ni kalau rumah ni rumah tak ada pagar, tak ada tie, kerana semaya ni ada panah. Bak semaya lah dah, mula-mula lah dah. Tak tahu kita nak ngaku lagu mana dalam masyarakat kita ni. Dalam setiap kampung waktu saya dok ayat sok modah. Setiap kampung ada lagi rumah-rumah yang bermasalah dengan semaya. Dalam cumcun mana? Cumcun ni, cumcun apa dia kedah buruk, cumcun ada rumah-rumah yang bermasalah dengan semaya. Kalau dalam rumah ada semaya sore dua, ada juga semacik dalam keluarga yang ada masalah dengan semaya. Banyak, boleh kata banyak. Kita tak boleh nak tahu kata dalam sekapung tu berapa buah rumah yang ada penhangan semaya, tak boleh nak tahu. Tapi kalau dalam 100 buah rumah tu, kena ada 10-20. 10-20 kalau tak atau banyak pun, 10-20 rumah buah kena ada dengan masalah. Setengah lalu dah Jipa kata Jipa buah setengah. 50-50. Orang panggil tidak telajak lah. Mai syai pentolek tikun pai. Bukan telajak. 50-50. Jadi, orang panggil buku semaya ni adalah warak besar deh. Bukan tamada tempat kita ni. Tak tahu nak kecek, nak patana masyarakat lagu mana. Kalau bak tiye, bak semaya ni. Duk jadi masalah lagi. Duk jadi panha lagi. Nak buat aguan. Tempat demo di Gazah, di Palestin, di apa semua ni, demo tak kecek dah ni. Nah, poh tu baik mari, anak mari. Nah, anak mari tu demo. Demo mula selalu dah. Ngajar Quran, apa semua, wakbuh agama dah. Kerana apa? Kerana titih baris demo tu, demo diduduk. Duduk mempusakai, duduk turuk. Turuk sahabat-sahabat pada masa dulu dah. Benih-benih demo ni benih molek. Nah, daripada Nabi, daripada sahabat mari turun-turun sampai kelah ni 1000 tahun. Duk jadi benda molek. Benih molek, tanah molek, subur pokok demo. Pak kita ni
Nak kata berapa tahun baru kena asmaya, sapakah hari ni pun duduk jadi masalah dengan asmaya. Situ tu besar benar. Nah, bab-bab asmaya ni besar benar. Kita tahu amalan yang mula-mula sekali yang Tuhan akan hisap, akan ngitung asmaya. Nah, apa dia amalan yang mula-mula Tuhan hitung asmaya. Pak kita nak buat lagu mana? Bak semaya ni. Nabi janji lah. Orang masuk Islam dengan dia hok mari tu. Hok mari banyak-banyak tu. Orang apa dia barai tanna saya duk hulu nafi dinillahi afwaja. Pakak mari duyung-duyung mai masuk Islam. Setelah pada dia mengucap, Nabi janji lagu mana? Aku ngamung ni semaya. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara aku dengan demo tu hok mai masuk Islam ni, mai ngucap Islam ngaku baru lon-lon ni, janji aku dengan demo semaya. Nabi tak ada janji muka lain. Nabi tak ada janji. Janji semaya. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa tinggal rucuk. Rucuk dah. Nauzubillah. Jadi kita lah ni baru duduk mula duk kecek hati ngasmaye suruh kodo pun kodo boleh poso anak kali berapa poso kecek hak kodo. Jadi kita kecek semula dah hak kodo tak ada gapo. Saya tak ada duduk nak gilawe kata tak leh kodo, tapi ambil mana-mana so babo tok guru gapo semua hak duk ngajar tu saya nak kata kalau ambil hak besen kena qada, kena royak kepada anak murid kita, kena qada sungguh. Kena jadi ada tualik, kita tinggal berapa kali, berapa tahun. Ngorek hak ada atas aku ni, 500 waktu misalnya, 500 waktu. Awak ha? Wajiblah ni lalu dah. Ha? 10 kali, 10 kali sehari, ngorek tes 10 kali, tes 10 kali. Sebulan habis. Ngorek. Isya pula. Subuh. We jadi ada paumai lagu tu. Tapi kalaulah semata-mata orang panggil qada dengan tidak ada tujuan, tak tahu jumlah, lepas tu duduk, mari duduk. Sometime tu eng, mari duduk dakwa di kata aku semaya tak cukup lagi, tak cukup lagi. Hak ning orang panggil budaya orang tak saya bertaubat. Budaya orang tak ada bertaubat kali. Perangai orang bertaubat ke lagu ni? Perangai orang sesar ke? Sesar sungguh ke tak demo? Buku semaya ni kena dosa besar. Apa? Syarat bertaubat kita mengaji belakang. Dah. Syarat taubat lagu mana dua tiga kara tu? Kita syarat taubat kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah. Tiga kara kan? Ha? Apa? Selagi mana kita duk buat main-main dengan semaya tahu dah. Semaya duk teka kita. Ada sore-sore ni 100-200. Kita buat pertama dah. Duk nanti tunggu pula pasal tahun pek. Tobak lah gitu. Tak tobak. Wallahi tidak bertobak. Orang ni tak tobak. Pas kalau tak tobak, tak cukup syarat tobak. Tak cukup syarat tobak, Tuhan nak apa ke tak? Kalau kita nak ambil pendapat, orang kata tidak kufur. Wajib qada selalu dah. Kalau nak ambil hak besen jenis, kufur, tak ada apa lah. Tuhan serah. Tuhan, kita kena ampun, istighfar, teriak, menangis, sesat. Aku tak sedah lepas pada ni. Semaya sekarang ni aku tak sedih ingat dah, ya Allah. Minta doa ke apa semua, ya Allah tetap kita. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Doa hak tu sama. Khabar dah, aku tak sedah. Duduk dalam hak ni. Cerah, Cerah. Tengok dia panggil gapo mongluk nenge di husnuzan kepada Allah. Kita tengok memandang kepada Allah, mikir hak Allah ni dengan orang panggil mongluk nenge di. Nah, ada harapan, raja, khauf, ada raja, kita ada harapan ada pada Allah kata Tuhan akan ampun dosa kita. Tapi kalau main hak pasal ni, hak pasal setahun sekali nak qada tak ada, dia tak ada harapan. Tak ada harapan langsung dengan Allah.
su'uzon kepada Allah, main-main dengan Allah pula kalau lagu tu. Pas nak buat lagu mana? Qada selalu, tinggal semalam. Qada malam ni selalu dah. Tak boleh pergi matang, matang sekadar kata nak makan nasi, beli nasi kabu, nak sara anak. Pas lepas dah tu, kena duduk dalam rumah, qada sama. Nak buat lagu tu. Sehingga kita yakin kata, kita tak ada semaya, tak ada kadi dah buku semaya. Itu tak apa. Gala betul zon je. Pas boleh hitung belakang dah. Lah ni umur 50. Semaya umur 30. Maknanya 15 tahun kita tak semaya. Misalnya, 15 tahun. Jadi hari, jadi minggu, jadi bulan, jadi tahun. Ada belakang, boleh ngitung belakang lah ni. Kita ngitung berah pun boleh lagi kan, buni-guni. Apa pun tak ngitung semaya. Ngitung semaya, kita hitung dulu. Hasibu anfusakum. Nah, qabla an tuhasabu. Nah, kita hitung diri kita dulu. Nak semaya. Saya nak berat situ lah. Malam ini dan insyaAllah kita akan sambung minggu lagi. Nah, sekiranya diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Wallah Subhanahu Wa Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.